Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih di Pelabuhan Melak ini, sobat YouTube semua. Mudah-mudahan kawan tidak bosan ini melihat Pelabuhan Melak. Yang jelas selalu ada yang menarik kita lihat tentang taksi mahakam di Pelabuhan Melak. Kali ini taksi mahakam yang akan berangkat adalah kapal motor Al Mukminun. Mari sobat YouTube semua, kita sama-sama melihat keberangkatan taksi mahakam kapal motor Al Mukminun pada hari ini Jumat sore 2 September 2022 di Pelabuhan Melak, Kutai Barat. Nah, inilah dia kapal motor Al Mukminun yang akan berangkat dari Pelabuhan Melak menuju ke Samarinda. Kapal Al Mukminun ini berangkat setiap sore pada hari Jumat, berangkat dari Pelabuhan Melak menuju ke Samarinda. Menurut informasi, kapal Al Mukminun ini adalah kapal yang tercepat sebagai taksi mahakam jurusan Samarinda Melak atau Melak Samarinda. Jadi suatu saat saya berharap bisa ikut naik kapal ini saat milir ke Samarinda atau pas mau mudik dari Samarinda ke Melak. Nah, ini kebetulan ini bukan penumpang tapi hanya mengantar mungkin teman atau keluarganya naik kapal taksi mahakam, tapi saat kapal berangkat dia belum turun kawan. Thank you.
Jadi sobat YouTube semua, meskipun jalan darat dari Melak Kutai Barat ini ke Samarinda jalannya sudah cukup memadai dan tentunya memakan waktu yang lebih singkat, tapi taksi makam ini tetap banyak peminatnya kawan-kawan, karena tentu ada sensasi berbeda atau ada rasa berbeda saat kita naik taksi makam. Keunggulan naik taksi makam tentunya salah satunya kita bisa banyak menambah teman. Terkadang kita banyak berkenalan orang-orang yang dulunya tidak kenal, dan kebetulan kita bersama-sama satu tujuan naik taksi makam, akhirnya jadi kenal, akhirnya jadi teman. Jadi itu salah satunya keunggulan naik taksi makam. Keunggulan lainnya adalah naik taksi makam ini jauh lebih santai kawan-kawan. Jadi kita mungkin anggap serasa di rumah, mau tidur, mau apa, mau makan, jauh lebih santai daripada kita lewat darat. Jadi itu keunggulan dari naik taksi makam. Jadi kalau yang belum pernah naik taksi makam, ayo cobalah naik taksi makam, tidak akan menyesal kawan-kawan. Sekarang taksi makamnya sudah berangkat, jadi saya ikut pamitan juga. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kalau belum subscribe, di subscribe dulu, like dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.